warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Amdan. Hari ini merupakan hari penyerahan JC kepada pasukan-pasukan yang akan bersaing dalam Liga Sepak Takraw Nasional. So, pasukan manakah yang akan menerima JC yang pertama? Saksikan. Ini adalah penerima yang pertama, iaitu pasukan Sarawak, dan ini adalah pengurusnya, Taiko Balakong kita. Baik, so, macam mana persediaan pasukan Sarawak? Alhamdulillah, sekarang ni kita set masa sikit bagi diorang sebab masing-masing komitmen. Jadi kita training malam lah untuk diorang. Jadi player yang berjaya dikumpulkan berapa ramai? Player sekarang yang dapat dikumpulkan selama 6 orang. Maknanya 6. Seorang daripada Sarawak datang. Ui, ada daripada Sarawak? Ada. Alamak. Maknanya tu betul-betul minat punya. Dia pun ada potensi sikit main. Jadi kita pun boleh terima lah dia. Ui, ini bukan sebarang-sebarang ni. Jadi dua posisi untuk dua orang setiap posisi ke macam mana? Dua orang. Dua orang setiap posisi. Dua orang setiap posisi. Jadi pusingan pertama nanti Sarawak akan menentang Sabah. Sarawak akan lawan Sabah. Bagi hidup bagi ngelaban. Sama jua. Okey, jadi baju jangan okey. Okey, baju cantik. Memang cunnya. Jadi apa mesej kepada penyokong-penyokong Sarawak? Untuk penyokong Sarawak, jangan lupa support Sarawak. MBR Sarawak punya. Pastikan beli jersey ni memang cantik punya. Dan yang duduk area Lembah Kelang, Putrajaya apa semua, jangan lupa hari Sabtu Ahad ni kita jumpa di sana, di Putrajaya Basin 18 18 R8. R8. Kami buat bazar sekali. Kami ada bazar. Cakap dekat Emerimo setiap bulan minggu pertama. Okey. Masuk boleh, tak ada masalah. Dekat sini pun kita ada buat bazar untuk Borneo lah dekat Emerimo di Taman Impian Ehsan Balakong setiap bulan. Yang mana berminat datanglah untuk minggu pertama. Jadi ini sebagai sokongan lah Sokongan untuk Borneo punya. Untuk pasukan Borneo. Jadi itu mesejnya jelas. Alright, terima kasih. Alright, jumpa lagi.